السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul As-Salasah wa Adillatuha, tiga pokok landasan utama dan dalil-dalilnya. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa kita mengkaji tiga pokok ini, karena tiga pokok ini merupakan tiga hal yang akan ditanyakan ketika kita masuk ke liang kubur. Tiga yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentang mengenal Allah. Yang kedua mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil. Jadi mengenal agama Islam dengan dalil. Sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu bahwa kajian Usul Salasah ini diberikan mukaddimah oleh muallif. Jadi kalau saya sebut muallif, yaitu yang menulis kitab-kitab ini. Yang menulis Kutaib Al-Usul Salasah wa Adillatuha, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muallif memberikan mukaddimah pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Pasal yang pertama yang kita kaji pada pekan yang lalu, yaitu pertama kita mengenal, yaitu kita wajib mempelajari empat masalah. Yang pertama ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Itu yang sudah kita bahas, yaitu al-ilmu. Jadi kalau seseorang belajar ilmu, ilmu yang pertama yang harus dia tuntut, ilmu yang fardu ain, bukan yang fardu kifayah. Jadi kalau ilmu yang sering diserahkan dengan ilmu umum duniawi, itu lebih banyak dengan artian fardu kifayah. Artinya kalau seandainya orang sudah menuntut ilmu itu, yang lain tidak wajib. Tapi kalau fardu ain, setiap orang wajib menuntut ilmu itu. Tidak ada uzur, tidak ada alasan di hadapan Allah nanti bahwa saya tidak sempat belajar, saya tidak tahu. Tidak ada alasan nanti di hadapan Allah. Yang fardu ain ini apa? Yang fardu ain ini mengenal Allah, berarti belajar tauhid. Mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ini fardu ain setiap muslim dan muslimah, itu fardu ain. Jadi kalau dia diciptakan oleh Allah, dia harus tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah, harus tahu. Jangan sampai dia salah dalam beribadah. Kalau salah dalam beribadah kepada Allah, fatal akibatnya. Di dunia dia akan mendapatkan kesulitan hidup, dan di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka waliyadz billah. Kemudian mengenal nabinya, karena Allah mengutus nabi, kita wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil. Artinya apa yang kita kerjakan ini wajib kita ketahui dalilnya. Ats-tsaniyah,
Yang kedua yang kita bahas yaitu al-amalu bihi. Al-amalu bihi artinya kita mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan. Pada pekan yang lalu sudah saya contohkan. Yang gampang dan semua sudah tahu. Baik dia orang awam, baik dia pimpinan, baik dia ustadz atau bukan ustadz sudah tahu. Seperti sholat berjamaah. Keutamaannya, tentang fadilahnya, dan segala macam sudah tahu semuanya. Tapi kenapa masih banyak yang meninggalkan? Kenapa masih banyak yang melalaikan? Padahal sudah tahu. Kita tidak bicara soal wajib atau sunnah muakkadahnya. Tapi kita lihat bagaimana contoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ini yang harus dihidupkan, kita amalkan. Di samping kita mengamalkan tauhid itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian masalah sholat kita tegakkan. Masalah akidah, masalah sholat tegakkan. Amalkan. Hidupkan sholat berjamaah sebagai syiar Islam. Di mana-mana. Apakah di kampung kita, di kantor, apa di mana saja, ini hidupkan syiar Islam. Dan ini masih banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak tinggal sholat berjamaah. Para sahabat tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Jadi amalkan. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang harus kita amalkan. Dari apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan. Karena ilmu tanpa amal tidak ada nilainya di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu ad-da'wah. Mendakwahkan. Mendakwahkan, jadi apa yang sudah kita ketahui, kita dakwahkan. Kita ajak orang untuk melaksanakan yang hak, melaksanakan yang benar, di samping mengkaji yang benar, kemudian melaksanakan yang benar. Kita ajak manusia ini ke jalan yang hak ini. Kemudian yang keempat, sabar. Saya sudah jelaskan, sabar itu ada tiga. Yang pertama apa tuh? As-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Jadi sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini perlu kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Contohnya seperti sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ya seperti ini bentuknya ketaatan. Seperti sholat bentuknya ketaatan. Sabar, jangan terburu-buru di saat kita sholat. Sabar. Melaksanakan kewajiban ketaatan. Sabar. Contohnya lagi meninggalkan maksiat. Kita harus sabar. Artinya ketika kita meninggalkan maksiat kadang-kadang banyak celaan. Ketika kita meninggalkan maksiat kadang-kadang timbul godaan untuk melakukan maksiat itu. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang pernah masa lalunya itu ya banyaklah berbuat dosa. Kemudian kadang-kadang ada lagi tawaran, baik godaan dari dalam diri sendiri maupun dari teman yang jahat. Atau yang jelek, yang tidak benar, ingin mengajak lagi berbuat maksiat. Di saat itu kita menahan nafsu kita, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan itu perlu perjuangan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ya, musibah bentuknya apa saja, apakah itu sakit, apakah itu terkena celaka atau yang lainnya. Atau keluarga kita meninggal, ya kita wajib sabar dalam menghadapi musibah. Dan ini fadilah yang besar bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Menurut Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau bahwa jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu ini ada empat martabat. Jadi setelah
dijelaskan tentang penjelasan muallif, kemudian kita ambil bagaimana penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Jihadun Nafs. Yang pertama, kata Ibnul Qayyim ini, di jihad melawan nafsu ini ada 4 martabat. Yang pertama, ayu jahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Tidak ada di buku itu. Yaitu, dia harus berjuang untuk mempelajari yang hak ini. Ini perlu perjuangan. Melawan hawa nafsu. Jadi kita dalam menuntut ilmu, tidak bisa santai saja. Harus berjuang sampai mendapatkan yang hak itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tidak sembarangan. Antum lihat bagaimana Rasulullah keluar dari rumahnya menerima wahyu. Kemudian pernah Rasulullah menerima wahyu dalam keadaan menggigil. Rasulullah pernah menerima wahyu sampai jatuh dari untanya. Kemudian juga sahabat ketika mempelajari atau menerima wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Arti ketika Rasul menyampaikan firman Allah, itu banyak tantangannya. Untuk mempelajari yang hak itu perlu perjuangan. Enggak bisa kita kemudian diam saja atau santai saja, nanti ilmu itu datang sendiri. Tidak bisa. Seperti itu. Kita lihat lagi sahabat, Jabir bin Abdullah untuk mencari satu hadis jalan dari Madinah ke Mesir. Abdullah bin Unais jalan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari satu hadis. Sahabat Ibnu Sirin berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai kata seorang tabi'in, "Inni asirul layali wal ayyama fi talabil haditsil wahid." Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Untuk mencari yang hak ini perlu perjuangan. Makanya ada istilah yang sering disampaikan yang dinisbatkan kepada Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Sekarang banyaknya ustaz yang datangkan. Kalau dulu, ilmu itu yang datangi. Umat ini mendatangi ustaznya, murid mendatangi ustaznya. Mereka belajar, meskipun jauh ditempuh dengan perjalanan yang demikian jauh. Untuk mencari yang hak ini, demikian para sahabat tabi'in. Dan antum lihat juga kisahnya para sahabat yang lain. Bagaimana sahabat jalan dari tempat ke tempat yang lain untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan untuk menjalankan yang hak. Kita alhamdulillah menjadi muslim. Coba antum simak bagaimana kisahnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Khair, bagaimana perjuangan dia? Dari Persia menuju ke Madinah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangannya berat. Salman Al-Farisi sampai ditahan, sampai diikat. Kemudian berjalan ke satu tempat ke tempat yang lain. Tidak sedikit perjalanan sama. Tidak sehari dua hari, tidak setahun dua tahun, bertahun-tahun. Salman itu termasuk orang yang paling panjang umurnya dari para sahabat, ridwanullahi majma'in. Paling panjang umurnya, 250 tahun. Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair. Bagaimana perjuangan dia untuk mendapatkan kebenaran? Atau Abu Dzar Al-Ghifari ketika Nabi di Mekah. Bagaimana dia berjalan dari Bani Ghifar menuju kepada Nabi untuk beriman, untuk mencari yang hak. Itu sampai dia tidak makan lebih dari 30 hari. Di Mekah. Karena pada waktu di Mekah, orang yang beriman kepada Nabi disiksa. Dipukul. Ditimpa dengan batu. Dipecut. Atau dibakar dengan besi. Itu perjuangan. Untuk mendapatkan yang hak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Dzar? Abu Dzar tidak makan, cuma minum air zam-zam. Minum air zam-zam selama 30 hari. Kata Abu Dzar, air zam-zam ini betul-betul menyehatkan. Artinya, dengan dia minum air zam-zam itu, sehat badannya. Dan tidak terkena penyakit. Itu yang disabdakan oleh Nabi, bahwa zam-zam shifa'u suqmin wa ta'amu su'min. Zam-zam itu sebagai obat dari segala macam penyakit, dan sebagai makanan dari segala macam makanan.
Kemudian lagi kita lihat bagaimana kisahnya para ulama. Imam Syafi'i bisa mendapatkan ilmu, berjalan jihad. Kemudian juga bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal sampai dikisahkan seolah-olah Imam Ahmad itu dua kali keliling dunia untuk mencari ilmu. Apa yang didapat dihafal, apa yang didapat dihafal, apa yang didapat dihafal, kemudian diajarkan. Sampai lebih dari 200 ribu hadis dihafal oleh Imam Ahmad, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam yang lainnya, Imam Bukhari, begitu juga dari satu tempat yang lain. Jadi kalau kita lihat seseorang itu mau jadi seorang yang alim, dia berjuang. Tidak bisa diam saja kemudian jadi orang yang alim. Atau kita mau berilmu, tidak bisa tanpa perjuangan. Jadi harus kita berjuang. Sebagaimana kita berjuang untuk kehidupan, kita juga harus berjuang untuk menuntut ilmu yang hak ini. Jadi kalau jalan-jalan sedikit saja, sudah malas, ini keterlaluan. Dari tempat-tempat yang lain, sudah ramai. Oh, tempatnya jauh, hujan, tidak ada kendaraan. Bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum berjalan kaki untuk mendapatkan yang hak itu? Tapi sekarang baru enggak ada mobil, ribut. Jauh sedikit ribut. Sampai dalam masalah yang lain yang untuk kepentingan dia sendiri itu dia tidak pikirkan. Ini satu kelemahan iman yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka itu yang dikatakan zalil umat Islam oleh Rasulullah. Umat Islam ini mengalami kehinaan. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, jadi yang pertama itu harus kita berjuang mendapatkan yang hak. Karena tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini kecuali dengan ilmu yang hak. Yang kedua, kita harus berjuang untuk mengamalkan Islam ini. Jadi kita mengamalkan Islam ini perlu perjuangan. Ijadiha ala al-ilmi ba'da ilmi. Kita memperjuangkan. Mengamalkan Islam ini perlu perjuangan. Ya, kadang-kadang dalam mengamalkan Islam ini ya banyak celaan, cemoohan, kemudian juga kadang-kadang kita letih atau banyak halangan dan segala macam, itu harus kita perjuangkan. Yang ketiga, berjuang untuk mendakwahkan Islam ini. Perlu jihad. Tidak bisa kita diam. Untuk mendakwakan Islam tidak bisa kita diam. Kita ingat bahwa kalau kita mengatakan Allah itu hak, Islam itu hak, berarti yang lain selain Islam batil. Sekarang kita lihat perjuangan orang Islam dengan orang-orang kufar. Jauh bedanya. Orang kufar, apa kata Quran? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu perjuangan mereka. Dan mereka tidak berhenti untuk memurtadkan kamu. Selalu demikian semampu mereka. Itu kata Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka terus berusaha untuk memerangi kamu. Sampai umat Islam ini murtad. Itu dari kufar, dari Nasara, dari Yahudi. Jelas ayatnya walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kadang-kadang lupa umat. Saya ingatkan lagi dengan ayat-ayat seperti ini, kita enggak boleh diam. Kadang-kadang kita pernah lagi semangat, ya, apakah ikut ngaji, apakah ikut daurah. Setelah itu lupa lagi. Lama kita enggak bangkit lagi. Seolah kita enggak ada tantangan. Umat ini tidak ada tantangan. Padahal perjuangan harus terus. Kalau mereka bisa memurtadkan 1.000 orang, 2.000 orang, kenapa kita enggak bisa mengislamkan orang-orang atau teman kita yang dekat dengan kita? Atau kita minimal kita ajak ngaji mereka sampai mereka tahu yang hak. Kenapa enggak bisa? Padahal umat Islam banyak. Di kampung kita, di kantor kita, kenapa enggak ada perjuangan? Ini harus. Kalau mereka berjuang, belum lagi ini dari segi orang-orang kufar. Ya. Belum lagi dari firqah-firqah yang sesat. Kita enggak bisa memungkiri bahwa dalam Islam ini ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam padahal mereka firqah yang sesat. Ada di sekitar kita. Ya, adanya Ahmadiyah, pernah dengar, ada Syiah, ada Islam Jamaah, ada lembaga kerasulan, ada kelompok ini, kelompok sekian banyak. Mereka berjuang, tidak berhenti, siang dan malam. Nah, kita kalau untuk mencari yang hak harus berjuang juga. Kalau tidak, kita mungkin masuk ikut mereka,
wa illa kita murtad atau kita cinta kepada dunia. Tinggal pilih. Na'udzubillah. Dan semuanya berbahaya. Cinta kepada dunia, tidak mengaji, tidak berdakwah, bahaya. Quran banyak mengancam. Kemudian ikut kepada kufar sampai murtad, berbahaya. Dunia susah, akhirat masuk dalam neraka. Ikut kelompok yang sesat juga terkena ancaman neraka. Karena hidup ini tidak bisa kita diam saja, harus ada perjuangan. Makanya kata para ulama, harus kita berjuang mendakwahkan Islam ini. Teman-teman kita, keluarga kita, itu harus kita ajak mereka agar mereka menerima Islam ini dengan benar. Tidak boleh diam. Kemudian, yang keempat, kita berjuang dengan kesabaran yang tadi sudah saya jelaskan. Kita berjuang dengan kesabaran. Dia mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan Al-Hafidz Ibnu Qayyim tentang masalah mujahadah, tentang perjuangan melawan hawa nafsu ini. Menuntut ilmu, mengamalkan, berdakwah dan sabar. Ini yang mungkin diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam buku ini, yaitu mengambil apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Karena Ibnu Qayyim ini jauh masanya sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang perkataan bahwa wajib kita mempelajari empat masalah ini, ilmu, amal, dakwah dan sabar, dalilnya apa? Sampai kita dikatakan harus kita mempelajari empat masalah ini. Syekh atau muallif ini, penulis kitab ini membawakan dalil. Wad dalilu qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wad dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, atau demi waktu, atau demi waktu asar. Innal insana, inna artinya sesungguhnya. Inna sesungguhnya al-insan manusia lafi khusrin, di dalam kerugian. Sungguh dalam kerugian. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Lam di sini lam taukid. Artinya sesungguhnya manusia sungguh-sungguh di dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Di dalam ayat ini Allah berfirman tentang waktu. Setelah Allah berfirman tentang waktu, yang kita harus perhatikan soal masalah waktu atau masa, Allah mengatakan sesungguhnya manusia ini sungguh-sungguh dalam merugi, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita lihat ayat ini, lamnya lamil istigraf, artinya seluruh manusia tanpa kecuali itu merugi. Setelah itu baru dikecualikan oleh Allah. Jadi seluruh manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak merugi? Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang tidak merugi. Wa aminus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Antum perhatikan dalam ayat ini, yang dapat kita ambil faedah daripada ayat ini, kita disuruh memperhatikan soal waktu. Perhatikan soal waktu. Di antaranya, banyak manusia ini merugi karena tidak memperhatikan soal waktu. Ini pada Jumat
Kemarin saya sampaikan tentang 4 pertanyaan di padang mahsyar. Di antara yang ditanya, yang pertama soal masalah umur. Soal masalah umur, berarti berkaitan dengan waktu. Umur kita dihabiskan untuk apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah. Di samping sholat, umur kita, kemudian ilmu kita amalkan untuk apa? Yang keempat, harta kita dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan? Yang kelima, tubuh kita capeknya untuk apa? Lelah letihnya untuk apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Tentang waktu. Di antaranya sebab semua manusia merugi ini ya karena waktu, tidak memanfaatkan waktu sehingga mereka merugi. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya seluruh manusia ini dalam keadaan merugi kecuali orang beriman. Beriman, tentunya beriman yang benar. Kemarin sudah saya jelaskan, iman kepada Allah itu mengandung 4 perkara. Apa saja itu? Iya. Yang pertama, iman biwujudillah, tentang adanya Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu artinya percaya bahwa Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi yang mengatur alam semesta ini, rububiyah Allah. Yang ketiga, yang penting sekali, beriman kepada uluhiyah Allah. Dan nanti buku ini lebih banyak berbicara soal uluhiyah Allah. Artinya Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Selain Allah, tidak boleh kita ibadahi. Kemudian yang keempat, beriman tentang asma dan sifatnya Allah. Semua nama Allah baik dan semua sifat Allah itu tinggi. Itu beriman. Kemudian beramal soleh. Amal soleh, ada syarat dari amal soleh ini. Amal itu dikatakan amal soleh dan bisa diterima oleh Allah, itu syaratnya 2. Amal itu dikatakan amal soleh dan bisa diterima oleh Allah, syaratnya 2. Apa? Yang pertama, yang kedua, ittiba. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Jadi syaratnya itu 2. Yang pertama, al-ikhlas. Kedua, al-mutaba'ah. Dengan istilah al-ittiba'ah. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah. Dikatakan amal itu saleh atau diterimanya amal itu oleh Allah, ya kalau dengan syarat ikhlas, dia ikhlas karena Allah dan dia mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi soal ilmu di sini tidak disebutkan dalil ilmu karena orang yang beriman kepada Allah sebelumnya dia harus berilmu. Dia mengetahui apakah dengan melihat adanya alam semesta ini bahwa ada pencipta, kemudian dia baru beriman kepada Allah atau dengan cara lain. Kemudian watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Yang dapat kita ambil dari ayat ini adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang dapat kita ambil dari watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, umat ini bisa menjadi baik kalau ada watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Saling berwasiat, saling menasihati dengan yang hak, dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi adanya amar ma'ruf nahi munkar. Maka umat ini dikatakan khaira ummah, sebaik-baik umat. Apa syaratnya? Umat ini dikatakan sebaik-baik umat, apa syaratnya? Syaratnya apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Setelah dia beriman kepada Allah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Allah berfirman, kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, yaitu kalian menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Kalau seandainya ahlul kitab, siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani beriman kepada Allah, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Tapi sebagian dari mereka beriman dan yang terbanyak dari mereka fasik, tidak beriman kepada Allah. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah, baik dia Yahudi maupun Nasrani, apa kata Nabi? Matinya masuk neraka. Pasti. Karena Yahudi dan Nasrani bukan Islam. Kata Nabi dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Kata Nabi, tidaklah mendengar aku diutus seorang pun, siapa saja mereka, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati tidak beriman kepadaku, maka dia pasti menjadi ahli neraka. Jadi Yahudi dan Nasrani pasti ahli neraka. Itu i'tiqad orang Islam dengan sabda Nabi dan ayat-ayat yang sekian banyak. Ada di sini sahih riwayat Muslim. Kemudian kita kembali kepada ayat ini, bahwa ayat ini tidak boleh tinggal dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini perhatikan, ini yang lemah di kalangan kaum muslimin tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Bahkan lemah juga di kalangan keluarga muslim. Ini. Maka keluarga itu tidak mengalami kebahagiaan, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Bahkan banyak gangguannya keluarga itu. Karena apa? Enggak ada wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Contohnya banyak. Seperti umpamanya, si suami bangun subuh, istrinya enggak dibangunkan. Istrinya bangun subuh, suaminya dibiarkan. Kadang-kadang sampai telat subuhnya. Ini ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kalau orang yang beriman, jangankan sholat yang wajib, sholat sunat saja dibangunkan. Para sahabat dulu, kalau bangun tengah malam, istrinya dibangunkan untuk tahajud tengah malam. Kita enggak usah yang itu dulu lah, yang sunat dulu. Yang wajib ini, subuh. Atau kadang-kadang punya anak, bapaknya ke masjid, bapaknya sholat, anaknya enggak dibangunkan. Di mana al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar? Anaknya enggak dibangunkan. Sampai tidur jam 6 baru dibangunkan. Kesian, tadi malam itu terlambat tidurnya. Dalam Islam tidak ada demikian. Kewajiban dulu dilaksanakan. Kalau seandainya masih ngantuk, nanti sudah subuh tidur lagi. Tapi laksanakan untuk kewajiban. Tidak diingatkan. Anak pulang sekolah, pulang kuliah, dibiarkan di istri. Tidak ditanyakan, sudah sholat belum? Yang ditanyakan, sudah makan belum? Kemudian yang lain, ya, umpamanya antum pulang ke rumah. Ya. Jelas kadang-kadang menjelang maghrib itu ada acara TV yang mengasyikkan untuk anak-anak. Kita biarkan. Dibiarkan begitu saja. Dianggap penghinaan, yang penting kita sholat. Sudah. Kemudian istirahat. Karena sudah capek kerja, istirahat. Dibiarkan anak begitu. Tidak sholat. Kadang-kadang ada film-film yang gambarnya telanjang. Menurut syariat sudah jelas itu tidak boleh kita lihat. Menurut akal kita yang waras, kita tidak akan setuju sampai anak kita itu melihat yang demikian. Mesti. Tapi kenapa dibiarkan? Bahkan kadang-kadang ibunya yang setelkan. Ibunya yang nyalakan, dibiarkan. Setiap hari seperti itu. Bagaimana keadaan anak kita? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar tidak ada dalam keluarga muslim. Kita biarkan. Bagaimana nanti fikrahnya rusak dengan sebab kita biarkan. Setiap hari kita kerja 8 jam, kadang-kadang 10 jam. Kadang-kadang 11 jam, pulang sudah malam. Setiap hari si anak pulang sekolah mungkin jam 10 atau jam 12. Tidak. Sampai larut malam. Apa yang bisa kita didik? Apa yang bisa kita nasihati untuk istri kita, anak kita? Tidak ada. Contohnya lagi yang lain, baca Quran. Tentang baca Quran nanti tidak ada dalam rumah. Sedikit sekali waktu untuk baca Quran. Tidak ada. Kita pulang sudah malam, sudah capek. Jangankan untuk baca Quran. Untuk yang lainnya kadang sudah tidak kuat. Allah. Si istri, si anak, dibiarkan juga. Lewat baca Qurannya. Subuh nanti. Tubuh kita sudah siap-siap, istri juga sudah siap-siap untuk menyediakan makanan biar suaminya kerja,
anaknya juga untuk sekolah, ada lagi waktu untuk baca Quran. Kadang-kadang subuh, habis sholat subuh tidur dulu. Orang kerjanya panjang, tidur dulu. Gak diurus. Bagaimana baca Qurannya, bagaimana mendengarkan ayat, bagaimana mendengarkan ayat. Gak ada sama sekali. Al-amru bil-ma'ruf wa nahyi al-munkar tidak ada. Bagaimana akan mencapai kebahagiaan? Bagaimana mana rumah tangga itu akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT? Ini terjadi dalam setiap rumah tangga muslim. Apakah dia awam? Apakah dia sebagai pengurus pengajian? Apakah dia sebagai ustaz? Ini terjadi. Sampai kadang-kadang waktu-waktu libur yang mestinya setengah jam gunakan baca Quran, tidak ada waktu. Ba'da maghrib sampai isya ada waktu, tapi tidak digunakan. Apa pelariannya? Yuk kita jalan-jalan. Kalau jalan-jalannya tadabur alam itu masih mending. Jalannya untuk setiap hari sudah disibukkan dan segala macam, coba terpeliah untuk kebaikan. Apa pernah bapak tiap hari Ahad tuh, yuk kita di sana ada pengajian bagus. Sama istri sama anak, yuk kita jalan-jalan untuk dengarkan pengajian. Tidak ada. Sedikit sekali. Satu banding berapa? Wallahu a'lam. Ini al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dalam keluarga saya itu tidak ada, apalagi tempat lain. Ikhwan fi din, jazakumullah. Ini penting yang seperti ini. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita lanjutkan. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqi illa hadhihi as-surah latafathum. Jadi setelah dijelaskan tentang surah Al-Asr ini, kata Imam Syafi'i, siapa Imam Syafi'i ini? Muhammad bin Idris Syafi'i, imam dari a'immah al-madzahib al-arba'ah. Dia lahir tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i 150 Hijriah lahirnya dan wafat tahun 204 Hijriah. Orang cuma terkenal, orang cuma kenal mazhabnya saja, Syafi'i. Di Indonesia ini banyak mazhab Syafi'i, tapi tidak mengenal siapa Imam Syafi'i itu. Kata Imam Syafi'i tentang ayat ini, tentang surah Al-Asr ini, rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Kata Imam Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak turunkan hujjah, seandainya Allah tidak turunkan hujjah 'ala khalqihi, atas hambanya atau atas makhluknya, illa hadhi surah, melainkan surah ini, lakafathum, sungguh sudah mencukupi mereka. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak turunkan hujjah atas hambanya atau atas makhluknya, melainkan surah ini saja, itu sudah cukup buat mereka. Maksudnya, bahwa surah Al-Asr ini, itu sudah mencukupi kehidupan manusia dalam segi yang global, bukan parsial. Karena tidak cukup dengan surah Al-Asr saja. Buktinya Allah turunkan berapa? 114 surah. Surah Al-Asr ada lagi 113 surah. Jadi kalau istilah dalam bahasa Arab itu sering orang menggunakan istilah mubalaghah. Mubalaghah itu sesuatu yang berlebihan. Dan itu tidak apa-apa. Menggunakan mubalaghah yang seperti itu. Seperti begini. Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya Allah tidak turunkan hujjah atau hambanya melainkan surah ini saja, itu sudah cukup bagi mereka. Artinya kalau Allah turunkan Al-Asr, kemudian Al-Asr yang dipraktekkan oleh manusia dalam kehidupan yang sudah cukup bagi mereka. Secara global. Tapi untuk rinci tidak cukup. Karena bagaimana kita mengerti tentang sholat, bagaimana kita mengerti tentang zakat, haji dan lain-lain. Kita perlu kepada dalil, baik dari Quran maupun dari sunnah.
Jadi ini mubalaghah dari Imam Syafi'i supaya kita memahami tentang wal asr dan mengamalkan. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat, diingatkan. Jadi kalau sahabat ada yang lain lupa, diingatkan oleh sahabat yang lain, dibacakan surah wal asr ini. Itu indah hidup yang seperti itu, diingatkan dengan ayat Al-Qur'an. Kemudian kata Imam Bukhari, wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala, telah berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari terkenal dengan Amirul Mukminin fil hadis, orang yang pertama kali membedakan hadis yang sahih dengan yang dhaif, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari ini dari Bukhara di Soviet. Ini Imam Bukhari, dan dia hafal hadis lebih dari 200 ribu hadis dengan sanadnya. Imam Bukhari dia sejak kecil sudah hafal Quran, belum hafal yang lainnya lagi. Dan kitab Bukhari ini ya kitab yang sudah dikenal di seluruh dunia Islam. Di dalam kitab Sahih Bukhari, kalau antum punya kitab Sahih Bukhari, di juz yang pertama, di Kitabul Ilmi, itu Imam Bukhari memberikan bab. Dalam Kitabul Ilmi itu ada berapa hadis, banyak, ada berapa bab. Salah satunya, satu bab itu Imam Bukhari memberikan judul begini, Babul Ilmi Qablal Qawli Wal Amali. Babul ilmi qablal qawli wal amali. Jadi Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi di Sahih Bukhari juz yang pertama itu memberikan bab begini, babul ilmi qablal qawli wal amali. Bab al ilmu sebelum berkata dan mengamalkan. Ilmu itu sebelum berkata dan mengamalkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ilah melainkan Allah. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya tidak ilah melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah untuk dosamu. Minta ampunlah untuk dosamu. Di surah Muhammad ayat 19. Ini dibawakan oleh penulis perkataan Bukhari. Maksudnya begini, yaitu Bukhari memberikan judul Babul Ilmi Qablal Qawli Wal Amal. Artinya, kita ini wajib menuntut ilmu dulu sebelum kita berkata, apalagi kalau sudah ada di antara kita yang ceramah, belajar dulu sebelum yang lain belajar, sampai kita paham agama yang benar ini, baru kita sampaikan. Jadi babul ilmi qabla al-qawli wal amal, sebelum kita berkata, sebelum kita mengamalkan, kita harus tahu dulu dalilnya, harus belajar. Tidak seperti yang sekarang, ya. Yang sekarang belum belajar, belum menguasai Al-Quran dan hadis, ya, sudah menyampaikan. Kadang-kadang membawa ayat, menafsirkan dengan ra'yunya. Membawakan hadis tidak tahu riwayatnya. Kadang-kadang hadis dhaif atau hadis palsu disampaikan. Yang berbahaya siapa? Umat, sesat. Yang seperti ini berbahaya. Makanya diingatkan, babul ilmi qablal qawli wal amal. Itu yang dipraktikkan oleh para sahabat. Itu yang diperhatikan oleh para imam. Belajar dulu, kemudian baru berkata dan mengamalkan. Kalau sekarang tidak, berkata dulu, mengamalkan dulu, nanti cari dalilnya. Sesuai enggak dengan perbuatannya? Itu yang banyak sekarang ini. Yang penting pokoknya ceramah dulu, berkata dulu, kemudian setelah itu amalkan dulu, nanti tanya, cocok enggak? Kalau umpamanya tidak sesuai, cari ustadz yang lain. Kok menurut ini haram, bid'ah, cari yang lain yang bisa menghalalkan. Jadi begitu, cari-cari dalil untuk membenarkan justifikasi terhadap apa yang dia lakukan. Nah, dalilnya tentang kita harus belajar dulu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ilah melainkan Allah. Artinya
yang disuruh kita mengetahui, artinya belajar dulu tentang la ilaha illallah, kemudian minta ampun untuk diri kita. Ini yang khitabnya ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh mengetahui tentang la ilaha illallah. Nabi yang dapat wahyu dari Allah, apalagi kita. Nabi disuruh fa'lam. Kepada Muhammad, ketahuilah. Tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan kamu minta ampun untuk diri kamu. Itu Nabi Muhammad. Apalagi kita. Kita harus belajar tentang makna la ilaha illallah yang benar. Kemudian kita mengamalkan dan kita dakwahkan. Kemudian tidak boleh kita tinggal untuk istighfar. Karena Nabi tidak pernah tinggal istighfar 70 kali sehari. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan 100 kali istighfar. Jadi kita mengakui diri kita ini dhaif, kita lemah, tidak punya apa-apa. Itu orang yang berilmu. Beda kalau orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, anggap dirinya sudah alim, sudah menguasai, tidak mau belajar, tidak menuntut ilmu. Maka saya sering kalau ketemu beberapa teman itu yang enggak mau ngaji, saya katakan, ya ulama, ya syekh. Karena enggak mau belajar. Berarti udah alim. Tapi kalau kita belajar, kita merasa diri kita dhaif, lemah. Kita enggak punya apa-apa. Saya dan Anda sama enggak punya apa-apa. Kalau kita belajar, kita merasa diri kita lemah. Semakin banyak kita buka, semakin banyak yang kita tidak tahu. Bahwa kita belum apa-apa. Cuma karena kita enggak pernah buka, kita anggap kita alim. Ini yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Waliyahubillah. Saya pikir cukup dulu. Kita salat maghrib. Setelah itu kita lanjutkan lagi mukaddimah yang kedua. Ini baru selesai mukaddimah yang pertama. Sebelum kita tutup mukaddimah yang pertama ini, bahwa makna fa'lam annahu la ilaha illallah disuruh kita belajar. Bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang tarekat. Orang-orang tarekat itu mengucapkan la ilaha illallah sampai ribuan kali, sampai pingsan bertemu dengan Allah. Ini salah. Jadi harus diluruskan pemahaman. Mereka ambil dari mana? Dari ayat ini juga. Ngambilnya dari mana? Dari ayat ini. Dari surah Muhammad ayat 19. Tapi salah. Harus kita luruskan. Jadi yang benar bagaimana? Fa'lam itu artinya mengetahui tentang la ilaha illallah. Kemudian bagaimana mengetahuinya? Dengan belajar. Dengan mengkaji. Dan beribadah dalam kehidupan ini. Bahwa kita hanya beribadah kepada Allah saja. Yang kita ucapkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat. Bismillah. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke mukaddimah yang kedua, arti fasal yang kedua dari mukaddimah ini. I'lam rahimakallahu annahu i'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. تولاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. والعمل بهن. اعلم. Ketahuilah. Rahimakallahu. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Annahu bahwasanya yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Ta'allumu hadhihi thalathi masail. Mempelajari tiga masalah ini. Jadi ininya hadhihi itu ini, tapi ininya kita kebelakangkan artinya. Mempelajari tiga masalah ini. Salah tiga. Masail, masalah. Hadhihi ini. Jadi mempelajari tiga masalah ini. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Jadi ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga masalah ini dan mengamalkannya. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Salah tiga masail, masalah, wal amal bihinna, mengamalkannya. Jadi kalau tadi wajib atas kita mengetahui empat masalah yang pertama itu. Sekarang pasal yang kedua dari mukaddimah ini
wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga masalah ini dan mengamalkannya. Apa saja itu tiga masalah? Al-ula yang pertama. Al-ula yang pertama. Annallaha. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannata wa man 'asahu dakhalan nara. Yang pertama, tiga masalah yang wajib kita ketahui, artinya yang harus kita ketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dari tiga masalah ini, yang pertama, annallaha, bahwasanya Allah khalaqana, menciptakan kita, wa razaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamala. Dan tidak membiarkan kita sia-sia. Tidak membiarkan kita sia-sia. Yang dikatakan hamala itu muhmalin, mu'attalin au suda, seperti syibhal bahain, seperti binatang. Jadi Allah tidak membiarkan kita sia-sia seperti binatang. Kalau binatang tidak ada perintah, tidak ada larangan bagi binatang. Nah, Allah menyuruh manusia agar melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Allah menciptakan kita, memberikan rezeki dan tidak membiarkan kita sia-sia. Bal bahkan arsala ilaina rasulan, Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Bahkan Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannata. Maka barang siapa yang mentaatinya, dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang mendurhakainya, dia pasti masuk neraka. Jadi bahkan Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu, barang siapa yang mentaatinya, dia masuk surga. Dan barang siapa yang menurhakainya, dia masuk ke dalam neraka. Jadi masalah yang pertama, Allah ini menciptakan kita. Jadi diingatkan kita kepada tauhid apa? Rububiyah. Allah yang memberikan rezeki, Allah menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki. Setelah itu gimana? Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Tetapi Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Maka rasul yang diutus oleh Allah wajib ditaati. Rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia ini untuk ditaati. Yang taat kepada rasul masuk surga. Yang tidak taat kepada rasul, dia masuk ke dalam neraka. Itu yang disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masih mesti masuk surga, pasti masuk surga. Adapun orang yang durhaka padaku, dia termasuk orang yang enggan. Dia kata Nabi, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang enggan itu? Siapa yang tidak mau masuk surga itu? Kata Nabi, yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Tapi orang yang durhaka kepadaku, dia termasuk orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga. Maka seorang bisa mencapai jannah, bisa masuk jannah, harus taat kepada Rasul. Dan taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Tentang dalil, taat kepada
Rasul berarti taat kepada Allah. Dalil yang digunakan oleh muallif, penulis kitab ini, tentang Rasul itu wajib ditaati, satu saja. Sebenarnya ayatnya banyak, nanti saya tunjukkan beberapa ayat yang lain. Yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Muzammil, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhaznahu akhzaw wabila. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, Inna sesungguhnya kami arsalna, yaitu kami mengutus, sesungguhnya kami mengutus, Inna arsalna, sesungguhnya kami mengutus, ilaikum, kepada kamu, rasulan, seorang rasul. Sesungguhnya kami mengutus kepada kamu seorang rasul, syahidan, yang menjadi saksi, syahidan yang menjadi saksi. Alaikum atas kamu. Kama sebagaimana. Kama sebagaimana. Arsalna kami mengutus. Ila Fir'auna Rasulah. Kepada Fir'aun seorang rasul. Sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur Rasulah. Lalu Fir'aun mendurhakai Rasul itu. Asa mendurhakai. Lalu Fir'aun mendurhakai Rasul itu. Asa artinya mendurhakai. Lalu Fir'aun mendurhakai Rasul itu. Fa'akhadnahu akhza wabila. Saya sebutkan Rasul itu siapa? Rasul itu siapa? Yang diutus kepada Fir'aun siapa? Rasul Musa. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul sebagai saksi atas kamu, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa. Lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu, yaitu mendurhakai Musa. Fa'akhadnahu akhdha wabila, maka kami siksa dia. Akhadnahu, kami siksa dia. Domirhu, kembalinya kepada Fir'aun, kami siksa dia, yaitu Fir'aun, akhza wabila, ay akhzan syadida. Kami siksa Fir'aun itu dengan siksaan yang keras, yang berat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Rasul itu diutus untuk ditaati. Rasul diutus untuk ditaati. Jadi antum lihat di sini, Fir'aun yang sudah mempunyai kerajaan, yang menganggap dirinya ana rabbukumul a'la, dia menganggap dirinya Tuhan, tidak taat kepada Musa, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Disiksa oleh Allah dalam kubur, disiksa oleh Allah dalam neraka. Begitu juga umat Islam, kalau tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun akan masuk ke dalam neraka. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tentang keadaan dia dengan umatnya. Dalam satu hadis, Nabi mengatakan, keadaanku seperti seseorang yang menyalakan api. Lantas kalian berusaha mendekat kepada api itu. Seperti laron. Diumpamakan umatnya seperti laron. Jadi ada seseorang menyalakan api. Kemudian kalian ini mau masuk ke dalam api. Aku kata Rasulullah sebagai penyelamat itu berusaha menyingkirkan kalian. Jangan sampai masuk ke dalam api. Wa antum tuflituna min yadayya, tetapi kalian terlepas dari tanganku. Aku sudah berusaha menarik kalian jangan sampai masuk ke dalam api, kalian juga ingin masuk ke dalam api. Jadi Rasulullah sayangnya luar biasa kepada umatnya. Sayang kepada umatnya, tapi umatnya ingin masuk ke dalam neraka, dibiarkan. Dia sudah diusahakan ditarik, tidak mau, dilepas, terlepas. Jadi bukan Rasul sengaja, tapi terlepas Rasul sudah berusaha menarik. Ini keadaan Rasul dengan umatnya. Itu sudah banyak permisalan-permisalan yang diberikan contoh oleh Rasulullah agar umatnya sadar. Dan taat kepada Rasul merupakan taat kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 80. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Jadi orang tidak sempurna kalau berpegang pada Quran saja, taat kepada Allah saja. Harus taat kepada Rasul.
Sebab Allah berfirman, "Wa man yuti'ir rasula faqad ata'allahu wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Dan barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang berpaling maka kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi orang yang taat kepada Rasul dia pasti masuk jannah. Antum lihat di sini yang pertama ini, Allah tidak membiarkan manusia ini dengan sia-sia. Kita kembali lagi, masih permasalahan yang pertama. Seperti disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 114, Allah berfirman, "Afahsibtum annama khalaqnakum 'abasan wa annakum ilaina la turja'un." Dalam surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 115. Apa hasibkum? Apakah kamu menyangka bahwasanya kami menciptakan kamu ini sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Sedangkan kamu tidak dikembalikan kepada kami. Jadi Allah memperingatkan kepada manusia bahwa Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Dari kalimat walam yatrukna hamala, Allah tidak menciptakan manusia sia-sia ini, berbeda manusia ini dengan binatang. Beda. Kalau binatang, setelah Allah ciptakan, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tapi manusia, begitu diciptakan, ada tujuannya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk tauhid. Liya'buduni ay liyuwahiduni. Agar mereka mentauhidkan aku. Jadi manusia tidak sia-sia. Kalau sudah bicara soal mentauhidkan Allah, berarti manusia diberikan taklif beban. Yang beban ini ada kewajiban, ada larangan. Maka tidak bisa kalau manusia mengatakan, kok ini wajib, kok ini haram, kok ini tidak boleh, kok ini bid'ah. Tidak boleh manusia mengatakan demikian. Karena dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan ada peraturan Allah. Ini wajib, ini sunnah, ini larangan, ini haram, ini batil, ini hak. Dijelaskan semuanya. Ini ma'ruf, ini mungkar, semua dijelaskan. Yang menjelaskan demikian siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul diberikan wewenang oleh Allah untuk menjelaskan ini. Karena itu, setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan bersamaan taat kepada Allah dan Rasul. Maka dalam ayatnya, "Ati'ullah wa ati'ur Rasul." Jadi kalau ada orang yang mengingkari atau tidak mau taat kepada Rasul, maka dia masuk ke dalam neraka. Ini yang harus dipahami. Bahwa Allah menciptakan manusia ini tidak sia-sia. Dan semua yang kita lakukan akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah SWT. As-saniyatu. Yang kedua. Annallaha la yarda ayyishraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Annallaha la yarda ayyishraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Bahwasanya Allah tidak redha, bahwasanya Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Bahwasanya Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan. La artinya tidak. Tidak malaikat yang didekatkan. Wala nabiyun mursal, dan tidak pula nabi yang diutus. Maksudnya begini. Allah tidak redha disekutukan bersamanya oleh seorang pun dalam beribadah kepadanya. Artinya Allah tidak suka disekutukan bersama seorang pun juga dalam seseorang beribadah kepada Allah. Tidak malaikat yang didekatkan kepada Allah, tidak pula nabi yang diutus. Umpamanya begini. Ada orang yang beribadah kepada Allah, dia minta kepada Allah, dia beribadah kepada Allah,
dia memohon kepada Allah. Tapi di samping dia mohon kepada Allah, dia mohon juga kepada malaikat. Umpamanya, ya Allah tolonglah saya. Kemudian dia minta lagi, ya Jibril tolonglah saya. Allah tidak suka. Meskipun malaikat itu malaikat yang dekat dengan Allah. Di samping dia minta kepada Allah, dia minta kepada yang lain. Seperti ini merupakan syirik, menyekutukan Allah. Allah tidak suka disekutukan. Dengan siapapun juga. Apakah itu malaikat yang dekat dengan Allah atau yang lainnya. Jadi orang beribadah kepada Allah. Umumnya dia sholat kepada Allah. Tapi di samping itu, setelah dia selesai sholat, dia sholat lagi buat malaikat. Beribadah kepada malaikat. Minta kepada Allah, minta juga kepada malaikat. Dan dia juga kepada Nabi yang diutus. Umpamanya ada orang yang memanggil nama-nama Allah, tapi memanggil juga nama Nabi. Ya Rasulullah, berikan saya rezeki. Ya Rasulullah, sembuhkan penyakit saya. Setelah dia minta kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah berobat kesana kemari, tidak sembuh, tolonglah sembuhkan saya. Ya Rasulullah, sembuhkan saya. Ini menyekutukan Allah. Satu kalimat ini saja termasuk syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi bukan masalah kecil. Tapi kalau kita lihat kenyataan di kalangan kaum muslimin, ini yang banyak dilakukan. Kepada siapa? Kepada kubur. Datang ke kubur-kubur, minta kepada kubur. Kepada dukun, kepada pohon, kepada batu, kepada yang lain. Ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi banyak yang dibiarkan. Padahal ini yang harus kita dakwahkan. Dan ini dakwah para rasul. Dakwah atau tauhid. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Tapi kita lihat orang-orang yang ziarah kubur. Alasannya ziarah kubur, alasannya. Tapi kenyataannya bukan ziarah kubur, minta di kubur. Ini, antum lihat. Penulis ini menyebutkan la malakun mukarrabun wa nabiyyun mursal. Dua-duanya dekat dengan Allah. Malaikat dekat dengan Allah. Nabi dekat dengan Allah. Kalau Nabi dan malaikat saja tidak boleh kita minta, di samping kita minta kepada Allah, apalagi orang yang di bawah Nabi derajatnya, yang dianggap sebagai wali, yang dianggap sebagai kiai, atau ustadz, atau yang lain, atau apa saja yang dianggap sebagai habib, mereka meninggal, kemudian orang datang ke kuburannya minta di sana, dianggap kuburannya itu kuburan keramat, atau yang lain, kalau tidak datang berbahaya, minta rezeki ke sana, minta jodoh ke sana, atau segala macam dalam kehidupan ke sana, minta sembuh dari penyakit. Ini syirkun akbar. Ini syirik yang paling besar. Syirik yang paling besar itu bisa membatalkan syahadat, dosanya tidak diampuni, amalnya hapus semuanya, dan tempatnya di mana kata Allah? Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi kenyataan masih banyak yang diam. Banyak yang diam ya. Ya ulama'nya, ya kiainya, ya ustadznya, mau baliknya diam. Justru ini dakwah para rasul. Islam ini mau bangkit, mau izzah ini dulu. Makanya sering saya sampaikan, bukan kita ikut-ikut menyampaikan, mengentaskan kemiskinan. Yang pokok bagi kita mengentaskan kesyirikan. Karena miskin, bisa seorang itu bisa usaha. Yang pertama, yang kedua kudrat Allah. Yang ketiga, Nabi tidak takut umatnya miskin. Tapi kalau kesyirikan, ditakuti oleh para anbiya, ditakuti oleh Luqman, ditakuti oleh Ibrahim, ditakuti oleh Nabi Muhammad. Sampai menjelang 5 hari wafat, Nabi mengingatkan, jangan sampai, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat yang diibadahi. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat yang diibadahi. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, kesyirikan. Bukan kemiskinan. Jadi harus dientaskan apa? Kesyirikan, bukan kemiskinan. Kemiskinan orang bisa berusaha. Yang kedua, dia merupakan kudrat Allah. Yang ketiga, Nabi tidak khawatir soal kemiskinan. Jadi, dalam masalah ini, juga pengaruh-pengaruh yang lain ya. Seorang itu miskin. Jadi yang kita jangan ikut-ikutan dalam soal yang seperti ini. Kadang-kadang gak disadari, hatta ustaz atau mubalik ikut-ikutan. Padahal yang pokok ini, mengentaskan kesyirikan. Jadi Allah tidak redha. Tidak redha. Kalau Allah sudah tidak redha, tidak boleh ada siapapun yang melawan. Berbahaya. Karena Allah yang memiliki semuanya. Allah hancurkan seketika dunia ini, hancur. Makanya umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad,
itu dihancurkan. Ketika mereka durhaka, diingatkan berbuat syirik, masih terus berbuat syirik, dihancurkan oleh Allah. Semuanya umat-umat. Adapun umat Nabi Muhammad ditunda. Umat Nabi Muhammad ditunda oleh Allah SWT. Jadi tentang masalah ini, Allah tidak redha disekutukan dengan sesuatu apapun juga dalam beribadah kepadanya. Dan kita wajib mengingatkan kaum muslimin. Kalau kepada Nabi saja, di kuburannya Nabi yang mengingat. Nabi doanya mustajab. Tapi setelah Nabi wafat, tidak ada seorang sahabat pun yang datang kuburan Nabi. Tidak ada seorang pun yang datang kuburan Nabi. Tidak ada. Meminta, ya Rasulullah, saya ini susah, terkena penyakit, tolong sembuhkan. Atau saya miskin, atau segala macam. Usaha ini tidak jalan. Atau jabatan tidak naik-naik. Tidak ada orang datang kuburan Nabi. Tidak ada. Kalau kuburan Nabi yang doanya mustajab saja, tidak ada seorang sahabat yang datang tadi yang datang. Dan perbuatan itu syirik. Kenapa orang datang ke kuburan yang jelas derajatnya jauh lebih rendah dari Nabi Muhammad SAW. Jauh. Bahkan mungkin juga ada orang yang jelas-jelas kufur. Kuburannya dianggap kuburan keramat. Orang kafir, tapi kuburan dianggap kuburan keramat. Orang datang ke sana. Ada orang kafir dikubur, tapi orang datang ke sana. Dianggap bahwa orang ini orang yang taat kepada Allah. Doanya bisa makbul. Na'udzubillah. Kafir. Dan itu terjadi. Di Indonesia ada seperti itu. Jadi yang kedua yang harus kita perhatikan bahwa Allah tidak redha. Ini yang diingatkan kepada para sahabat, yang diingatkan kepada keluarga kita bahwa Allah tidak redha disebutkan dengan apapun juga. Wa dalil, dalilnya firman Allah Taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid ini milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyeru bersama Allah kepada seorang pun. Dan masjid-masjid ini milik Allah, maka janganlah kamu menyeru atau berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Dalam surah Jin ayat 18. Masjid ada dua arti. Arti yang pertama, masjid itu artinya tempat untuk beribadah. Tempat sujud seperti ini musalla atau masjid. Ini tempat sujud. Maka tidak boleh ada orang yang menyekutukan Allah di masjid Allah. Yang kedua, mana yang kedua? Masjid di sini yaitu a'dha'us sujud, anggota sujud. Mana yang kedua? Anggota sujud. Anggota-anggota sujud. Jadi anggota sujud ini hanya boleh tunduk kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lain. Jadi anggota sujud kita enggak boleh ada orang yang sujud kepada seseorang. Atau karena dia pimpinan, atasan, kita sujud kepada dia. Tidak boleh. Pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sujud. Nabi marah. Tidak boleh sujud kepada seorang pun juga. Karena dia melihat orang-orang Nasara sujud kepada pendetanya. Setelah pulang ke Madinah, kalau begitu Nabi yang lebih berhak untuk kita sujud kepadanya. Kemudian datang langsung sujud kepada Nabi. Nabi marah. Kemudian kata Nabi, kalau seandainya boleh, seseorang sujud kepada seorang, kalau seandainya boleh, aku akan suruh sujud seorang wanita kepada suaminya. Menunjukkan besarnya hak suami, kalau seandainya boleh. Tapi tidak boleh seorang sujud kepada seorang. Tidak boleh. Maka dilarang. Yang pertama, di masjid Allah tidak boleh ada orang menyekutukan Allah. Yang kedua, anggota sujud kita enggak boleh kita tunduk kepada siapapun juga. Tidak boleh. Sekarang ini banyak orang-orang yang tunduk sujud. Seperti Nabi juga tidak mau kalau dihormat dengan berdiri, tidak mau Nabi. Yang dihormat dengan berdiri hanya jenazah. Mayit. Kalau mayit lewat disuruh Nabi, fakumu, kamu berdiri. Berarti yang dihormati dengan berdiri itu yang mayit. Kan dalam hadis begitu. Apabila jenazah lewat, Nabi suruh diri untuk menghormati jenazah. Hikmahnya kata para ulama untuk menghormati malaikat yang mengiringi jenazah itu. Mayit saja yang kita hormati dengan berdiri. Orang yang hidup tidak. Berarti kalau ada orang yang hidup
ingin dihormati harus dengan berdiri, ya mayit. Jadi ini tentang anggota sujud, ya hanya boleh tunduk kepada Allah, tidak boleh tunduk kepada yang lain. Yang lain tidaklah dalam Islam itu kita tidak boleh saling tunduk. Kalau it ada yang sampai sungkem tunduk, ini bukan cara Islam. Yang seperti ini bukan cara Islam. Kita taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua bukan cara demikian. Ya bisa dengan cium tangan atau kita salaman, kita mengikuti perintahnya yang selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, menjauhi larangannya selama tidak bertentangan dengan larangan Allah itu. Kalau sekarang kan tidak, sampai tunduk, sampai segala macam, itu yang dilakukan oleh umumnya kaum muslimin yang belum tahu, yang perlu diingatkan. Nanti ada bagaimana cara berbakti kepada orang tua, ada pembahasan tersendiri. Bagaimana birrul walidain, bagaimana uququl walidain. Dan memang salah, salah tempat sampai melanggar. Maka dalam Islam ketika ada seorang bertanya kepada sahabat, bagaimana kalau seorang sahabat bertemu dengan sahabat yang lain? Apakah menunduk? Tidak. Jabat tangan. Sahabat dan sahabat lain itu kalau bertemu tidak tunduk. Jabat tangan. Karena jabat tangan itu disunnahkan dan menggugurkan dosa. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau pulang dari safar bagaimana? Pulang dari safar ya, pelukan. Artinya diistilahkan dengan mu'anaqah. Di sebagian yang sudah haji itu paham, bisa melihat di sana. Nah, itu mu'anaqah, berpelukan. Itu yang disunnahkan kalau pulang dari safar. Tapi kalau untuk tunduk, membungkuk-bungkuk kepada orang lain seperti ruku atau sujud, ini tidak dibolehkan kepada seorang pun juga. Hanya hak ruku dan sujud, hanya hak Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Kita lanjutkan. As-salisatu, yang ketiga. Anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Yang ketiga, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh baginya, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh baginya mualah. Mualah itu artinya mencintai. Mualah itu artinya wala. Wala itu mencintai. Man orang haddallaha yang menentang Allah, dia tidak boleh mencintai orang yang menentang Allah. Hadda artinya menentang Allah. Wa rasulah dan rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun dia itu dia yang menentang. Aqraba qaribin, orang yang paling dekat dengan kita. Jadi sanak kerabat atau family dekat atau orang yang paling dekat, keluarga dekat dengan kita. Jadi yang ketiga ini yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh bagi dia mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun orang itu, orang yang menentang Allah dan Rasul itu, orang yang paling dekat dengan kita. Apakah itu bapaknya, apakah itu anaknya, apakah itu adiknya, apakah itu kakaknya, tidak boleh cinta. Karena antara Islam dengan kekafiran tidak bersatu. Tidak ada cinta kepada orang kafir. Tidak ada.
Makanya para sahabat begitu masuk Islam langsung putus hubungannya dengan keluarganya. Begitu masuk Islam putus hubungan keluarganya. Makanya dalam Islam tidak ada waris mewaris antara muslim dengan kafir. Tidak ada dalam Islam. Bapaknya kafir, anaknya Islam. Bapaknya meninggal, anaknya enggak dapat warisan. Atau bapaknya Islam, anaknya kafir. Bapaknya meninggal, anaknya enggak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Tidak ada waris mewariskan antara muslim dengan kafir. Abadan selama-lamanya. Itu peraturan Islam. La yarithul muslimul kafira wal kafirul muslim, kata Nabi. Tidak ada. Kemudian juga pernikahan. Yang satu Islam, yang itu kafir, putus. Tidak sah pernikahan itu. Dan ini peraturan Islam. Maka yang dikaitkan di sini bukan masalah ahkamnya dulu. Soal yang tadi waris, nikah, masalah ahkam. Yang pokok sekarang ini masalah iman. Cinta termasuk masalah iman. Kecintaan dia kepada siapa? Al-hubbu billah. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, dan cintanya kepada orang yang beriman. Maka tidak boleh dia cinta kepada selain Allah. Tidak boleh cinta kepada selain Rasul. Tidak boleh cinta kepada selain orang yang beriman. Tidak boleh. Karena ini merupakan akidah. Ini pembahasan akidah. Pembahasan masalah tauhid yang pokok. Saya contohkan. Nabi Ibrahim. Bagaimana Ibrahim? Ketika Ibrahim mendakwahkan kepada bapaknya, bapaknya tidak mau. Kemudian mendakwahkan kepada umatnya, umatnya tidak mau. Apa kata Ibrahim? Innani bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Setelah dakwahkan mereka enggak mau, apa kata Ibrahim kepada bapaknya, kepada kaumnya? Innani bura'u, kami bari. Bari itu arti bara. Orang yang sering nyebut al-wala wal bara, bara arti berlepas diri. Kami berlepas diri dengan kamu dan apa yang kamu sembah. Dan kami kufur kepada apa yang kamu sembah. Dan sudah jelas tampak antara kami dengan kamu permusuhan. Baghdha. Abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Sehingga kamu beriman kepada Allah saja. Itu Ibrahim kepada bapaknya. Contoh. Sedangkan kita disuruh mengikuti apa? Nabi Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim. Fattabi' millata Ibrahim Hanifah. Dalam Al-Quran sekian banyak ayat. Fattabi'u millata Ibrahim Hanifah. Bagaimana Ibrahim? Sikap Ibrahim kepada bapaknya. Ibrahim kepada umatnya. Bara terlepas diri. Dan ini masalah tauhid yang pertama. Sebelum masalah yang lain. Ini yang harus kita tahu ya dari setiap muslim. Kalau sekarang, muslim banyak yang cinta kepada orang-orang kafir. Cintanya luar biasa kepada orang kafir. Bahkan kadang-kadang memojokkan yang muslim, kemudian mengangkat yang kafir. Nah ini yang seperti ini yang tidak benar menurut syariat Islam. Saya pikir cukup dulu, soal dalilnya panjang. Karena perlu kepada syarah. Jadi saya ada waktu 10 menit lagi menjelang Isya untuk tanya jawab. Jadi untuk dalilnya, insya Allah pekan yang akan datang kita lanjutkan. Dan kita lanjutkan pasal yang ketiga, baru kita masuk kepada al-aslul awal, pokok yang pertama. Insya Allah pada pekan yang akan datang. Apa? Wawahada artinya mentauhidkan Allah. Jadi yang ketiga, orang yang taat kepada Rasul, kalau betul dia taat kepada Rasul, dan mentauhidkan Allah, artinya dia sebagai muwahhid yang mentauhidkan Allah, maka tidak ada bagi dia, tidak boleh bagi dia mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun dia sahabat karib kita, keluarga yang paling dekat dengan kita. Tidak ada rasa cinta. Dalilnya nanti, ini satu dalil yang disebutkan oleh mu'alif, nanti saya akan bawakan beberapa dalil dari Al-Quran yang menyebutkan tentang al-wala wal-bara. Bagaimana muslim? Dan ini masalah akidah, masalah tauhid yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dan masalahnya masalah besar, bukan masalah kecil. Masalah ini masalah besar. Yang dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, dan juga dibicarakan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya yang sahih. Wallahu a'lam bissawab. Saya pikir cukup dulu sampai di sini kajian kita, dan masih ada 10 menit lagi menunggu salat Isya kita tanya jawab.